Ada apa ini KPU? Tengah malam ngangkut kotak suara. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana ini kotak suara? Diumpetin, disimpan. Tengah malam, gak ada saksi. Dilansir dari viva.co.id, istri ex Danjen Kopassus batal diperiksa, polisi irit bicara. Polres Metro Bekasi Kota membatalkan pemeriksaan terhadap Minurlin Agus Sutomo atas kasus memasuki pekarangan orang lain. Penjadwalan pemeriksaan pada Sabtu 11 Mei 2019 itu batal demi hukum karena pelapor mencabut laporannya. Sebelumnya, Minurlin Agus Sutomo dilaporkan oleh Febrianto ke Mapolres Metro Bekasi Kota atas dasar memasuki pekarangan orang tanpa izin dengan nomor LP-1026-K-4-2019-Restro-BKS-Kota. Laporan ini karena pada Jumat 27 April 2019, Minurlin selaku istri ex Danjen Kopassus Agus Sutomo mendatangi gudang logistik Komisi KPU di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bekasi. Saat itu, Minurlin bersama sejumlah relawan memprotes keras cara pemindahan kotak suara ke gudang KPU Kota Bekasi yang dinilai tanpa koordinasi. Atas laporan tersebut, polisi kemudian menindaklanjuti dengan memanggil sejumlah saksi-saksi. Hingga pada Sabtu 11 Mei 2019, Minurlin dijadwalkan hadir untuk dimintai keterangan dari surat yang diterbitkan pada Rabu 8 Mei 2019. Informasi yang dihimpun di lapangan, pemeriksaan terhadap Minurlin Agus Sutomo dibatalkan berdasarkan surat bernomor B2142-5-2019-Restro-BKS-Kota pada tanggal 10 Mei 2019 terkait klarifikasi pembatalan undangan permintaan keterangan. Pembatalan itu berdasarkan pencabutan laporan polisi nomor LP-1026-K-V-2019-Restro-BKS-Kota tanggal 29 April dari Saudara Febriano. Ketika dikonfirmasi terkait pembatalan pemeriksaan Minurlin, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Indarto terkesan mengabaikan, bahkan dia memilih untuk menjawab pertanyaan yang wartawan tanyakan lain. Nanti aja ya, ujarnya.